resep roti manis coklat. Cara membuat bahan isi. Siapkan panci, rebus susu cair, gula, dan maizena. Angkat, dinginkan. Selanjutnya, kita akan membuat biang roti. Siapkan wadah. Campur air es dan gula pasir. Aduk sampai rata. Resep roti manis coklat. Cara membuat bahan isi. Siapkan panci, rebus susu cair. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tutup adonan dengan plastik. Diamkan adonan selama 45 menit. Setelah adonan mengembang, keluarkan dari wadah dan kempiskan adonan roti secara perlahan-lahan. Bagi adonan masing-masing seberat 40 gram. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Ambil adonan satu persatu, kemudian giling memanjang. Beri dengan adonan isi di atasnya. Gulung adonan memanjang. Lalu gulung bagian ujung masing-masing.